Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Kefahalukum yu'afikum jami'an Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu banyak di antara kita yang melihat hadis ini dari sisi keutamaan, puasa Ramadan bahwa ia akan mendapatkan ampunan. Namun, jangan lupa, kalimat "Iman" dan saban itu menjadi kata kuncinya. Tanpa bisa mengamalkan iman dan kita tidak akan bisa mendapatkan ampunan tersebut. Yang menarik dari hadis ini adalah: Rasulullah s.a.w. mencantumkan kalimat imanan wahtisaban Sebagai syarat pada ibadah puasa Di dalam hadis lain pada ibadah taraweh dan juga Lailatul qadar Padahal ia juga menjadi syarat untuk ibadah sholat, zakat Zakat maupun haji itu juga sama Tapi kenapa Rasulullah s.a.w. mengkaitkannya dengan ibadah puasa maka kita perlu mengetahui apa itu mana imanan wahdi sabab imanan artinya adalah seseorang melaksanakan ibadah tersebut atas dasar imannya ikhlas karena allah subhanahu wa taala tidak dicampuri oleh ria oleh ujumah ujub takabur, dan lain sebagainya kenapa sebab ada orang yang berpuasa dia melaksanakan puasa tersebut bukan karena dasarnya iman siapa mereka yang pertama adalah orang yang tidak beriman ada di antara mereka yang berpuasa tapi dengan tujuan untuk kesehatan. Dengan tujuan untuk terapi kesehatan. Ingin dioperasi atau ingin menurunkan berat badan. Ini jika dilakukan maka bukan karena iman motivasinya. Adapun kita orang-orang yang sudah beriman, setan akan mengganggu kita untuk memalingkan niat imanan ini dalam ibadah puasa kita, yaitu akan digeser oleh syaitan dari niat kita yang semula adalah karena taati perintah Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi sebuah kebiasaan. Sebab ibadah Ramadan ini kita laksanakan satu bulan, 29 hari atau 30 hari. Sangat mungkin itu akan menjadi kebiasaan sehingga menjadi tertukarlah niatnya. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengharuskan niat puasa Ramadan itu sedari malam sebelum datangnya fajar berbeda dengan niat puasa sunnah. Maka dari itu kita penting untuk memperbaharui terus motivasi iman kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Yang kedua ikhtisaban maksudnya adalah mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mendapatkan syarat yang pertama yaitu ikhlas. Kita perlu menyempurnakannya dengan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Sebab ada orang yang sudah melaksanakan ibadahnya karena Allah, tapi kemudian dia tidak bersemangat mencari meraup berbagai macam pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya, apa dia melaksanakan ibadah puasanya hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, maka tidak ada prestasi dalam ibadahnya. Yang ada boleh jadi dia masih marah-marah, masih melaksanakan dusta, dia santai tidak mengisinya dengan beragam macam amal ibadah. Dan juga sama yaitu boleh jadi karena suatu kebiasaan ini pula akhirnya sisi mengharap pahala itu menjadi lemah. Ya, dia lakukan puasa ini hanya sebatas rutinitas. Maka yang dikhawatirkan adalah ketika ibadah puasa ini dilakukan seperti itu, kita tidak akan mendapatkan tujuan cita-cita mulia dari ibadah puasa, yaitu la'an lakum tatakun. Oleh sebab itu Mari kita kuatkan unsur imanan wahdi sabat. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Allah yaitu berupa ampunan dan meningkatnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa dapat kita raih. Demikian aku lu kau lihat wa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.